Nama saya Sarah. Saya dari sekolah SMK Subang Jaya. Banyak kali dah saya datang untuk Cikgu Ajab punya program ni. Hari ini kita orang buat dekat tempat baru at Harriet Ward University. So dalam lecture hall ni memang selesa, tempat pun selesa. So it's really nice, really cool. Dulu saya selalu dapat C ataupun D untuk fizik. But then lepas saya dah datang untuk Cikgu Ajab punya, tahun ni saya dapat A je untuk fizik. Alhamdulillah. Thank you Cikgu Ajab sebab selalu tolong kita orang. Nama saya Lukman Hakim bin Ahmad Najian dan saya daripada sekolah Kolej Yayasan Saat Melaka. Hari ini tengah buat latihan untuk paper 3 dan saya sekarang tengah belajar banyaklah sebab sekolah saya tak amalkan soalan paper 3. Waktu formative saya dapat B dan waktu mid year saya dapat A, alhamdulillah. Ini membantu dari cara pemahaman saya sebab saya ada masalah untuk faham apa yang diajar oleh guru di sekolah saya dan Cikgu Ajab ajar dengan cara yang lebih menarik perhatian saya dan lebih senang untuk saya fahamlah. Kepada semua orang lain yang akan duduk SPM tahun ini, good luck dan moga-moga kita semua dapat straight A+ sama-sama, ya. Nama saya Tengku Siti Batrisha binti Tengku Jamal Abdul Nasir daripada Sekolah SMK Shah Alam. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Rumita Nawasyah. Saya dari SMK Cyber Jaya. Hari ini kita orang belajar paper 3. Ini my first time masuk bengkel for paper 3. Saya join bengkel ni as persediaan lah untuk trial next week. Perbezaan result exam saya waktu UB1 lah, saya dapat B solid. Selepas saya join kelas Cikgu Ajwat, mengejutkan waktu PPT saya dapat 89, iaitu A solid. So banyaklah perubahan dia, memang sangat banyak dan saya sangat bersyukur dekat Cikgu Ajwat. Before ni Isha jarang pergi sekolah sebab ada masuk join sukan semua kan, so banyak benda yang tertinggal. So bila masuk Cikgu Ajwat ni dah dapat cover balik semua tu. So jadi dia faham lah. And I think I'm ready for trial. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sangat sebab dari awal tahun sampai sekarang ni Cikgu Ajwat sabar je ajar kita orang. Kalau doakan saya berjaya dalam SPM 2020. Saya pula SPM 2019. Thank you Cikgu Muah.